Video kali ini aku mau buat jus nanas dan jambu merah. By the way, ini jambunya habis aku ambil dari pohon belakang rumah ya. Jadi benar-benar fresh. Nah, kalau nanasnya ya beli gitu kan. Tapi aku kali ini nggak buat satu nanas ini aja. Aku mau buat setengah nanas plus jambu. Airnya sedikit aja supaya bisa di-blend. Jadi minuman nanas plus jambu ini adalah salah satu minuman favorit aku karena dia rasanya asam-asam seger gitu, asam-asam manis seger gitulah, karena kan jambunya manis, nanasnya juga. Kalau misalnya kalian dapat, kalau kalian pilih yang manis, dia bakalan manis-manis seger gitu, enak gitulah pokoknya. Nah, untuk cara pembuatannya kita lanjut aja ya. Jadi tadi jambunya udah aku potong-potong. Aku potong-potong ukurannya segini. Nanas juga udah aku potong-potong. Ini setelah dipotong-potong dicuci ya. Kalau bisa dicucinya pakai air minum. Biar kalau misalnya airnya ikut pun gak masalah, karena kan itu air minum. Jangan lupa dicuci sampai bersih. Oh iya, sebelumnya jangan lupa tangannya dicuci dulu ya sebelum motong buahnya. Oke, setelahnya kita lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya kita masukin ke dalam. Kita masukin ke dalam blendernya. Semuanya masukin aja. Ini adalah salah satu kebiasaan aku. Kalau buat jus yang ada nanasnya, pasti aku cemilin dulu nanasnya. Bukan cemilin sih, kayak cobain dulu. Rasanya manis. Cobain satu nggak cukup. Kita lanjut ke cara berikutnya ya. Masuk ke blender nih, semua bahannya udah masuk ke blender. Kita masukin air. Kalau aku airnya segini aja nih, gelasnya kecil kok nih. Enggak, satu gelas penuh. Kita masukin ya. Langsung aja kita blend semuanya.
jadi. Nah, ini ampasnya, ampas dari tadi nanas dan jambu tadi. Tadi jambunya aku pakai berapa biji? Ya, kenapa disaring gitu kan? Karena aku tadi motong jambunya itu ada bijinya nih. Ih, kelihatan kan ada bijinya nih. Tuh. Jadi ini ampasnya. Tuh. Kita taruh ke sini. Ini bekas kulit nanas dan jambu. Jadi ampasnya cuma segini doang. Hasilnya segini. Kita cobain. Manis. Alasan kenapa aku suka minuman ini tuh karena wanginya. Wangi jambu merah tuh enak banget. Mudah kan buatnya? Yuk, buat kalian cobain juga di rumah ya. Selain bahan-bahannya murah, khasiatnya juga bagus buat kesehatan loh. Jadi sekian dulu video tentang buat jus nanas dan jambu ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share di sosmed kalian, dan jangan lupa juga subscribe channel aku ya, supaya aku semakin semangat buat videonya. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton, yang sudah support.